Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan kaifa nahsha fi salat, bagaimana kita khusyuk dalam salat. Jadi khusyuk ini berasal dari kata khasha'a, khasha'a, yang artinya tatamana wa tata'a ra'sahu, menundukkan kepala. Jadi kalau khusyuk itu kepalanya menunduk. As-sukun, tenang. At-tadhallul, tunduk. Ad-dara'ah, tadarru', merendah. Dan as-sukut, diam. Jadi diusahakan ketika kita salat tenang, tunduk, merendah, dan diam. Diam dalam hal ini, ketika kita menjadi makmum terutama, idza qara'tal Qur'an, apabila dibacakan Qur'an, tentu kita berlindung kepada Allah. Kemudian, wa idza quri'al Qur'an, fastami'u lahu, dengarkan bacaan imam, bacaan imam. Nah, khusyuk ini hampir sama maknanya dengan khudu, al-khudu, khudu artinya tunduk. Ya. Hanya saja kata ini digunakan dalam hal yang terkait dengan badan, badan. Sedangkan kata khusyuk ini khususnya yang terkait dengan hati, dengan hati, dengan suara, dengan penglihatan. Ya. Karena itu bagi seorang hamba yang ingin bersungguh-sungguh agar sholatnya khusyuk, maka hatinya, suaranya, penglihatannya, dan organ tubuh lainnya itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi utamanya adalah hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya al qalb. Jadi ketahuilah di dalam tubuh kita ini ada satu daging. Apabila daging ini, segumpal daging ini baik, maka seluruhnya jadi baik. Nah, sebaliknya kalau segumpal daging ini rusak, maka rusak pula seluruh tubuh yang lain. Segumpal daging itu apa? Hati. Maka sholat itu utamanya ya hati. Kalau hatinya baik, ya insyaallah yang lain ikut baik. Khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi. Khusyuklah atau tunduklah kepadamu ya Allah pendengaranku, penglihatanku, otakku dan tulangku. Wa mastaqalla bihi qadami, dan apa yang terangkat oleh telapak kakiku. Nah, ini bacaan dalam ruku, Bapak Ibu. Mungkin kita jarang baca ini ya. Jadi ada bacaan doa ruku. Khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqalla bihi qadami. Jadi dalam bacaan salat itu tanawu, banyak pilihannya. Secara singkat yang sudah kita pernah sampaikan Bapak Ibu, khusyuk dalam salat itu maksudnya apa? Kelembutan hati, ketenangan pikiran, dan hilangnya keinginan buruk yang bersumber dari mengikuti hawa nafsu, dan ketundukan hati sepenuhnya kepada Allah. Nafsu itu ada tiga, ingat-ingat ya.
Yang pertama al-hawa, yang kedua al-ghadab, yang ketiga syahwat. Maka ketika orang ingin sholatnya khusyuk, berarti bagaimana kita itu menundukkan diri sehingga sesuatu yang mengikuti hawa nafsu terabaikan. Nah, hawa nafsu itu cenderungnya kepada perbuatan buruk. Maka alhamdulillah kita sudah bahas ada cara-cara, kiat, tip agar kita sholatnya khusyuk. Kita harus mengenal Allah. Mari kita bahas bagaimana kita sholatnya akan khusyuk kalau mengenal Allah saja enggak paham. Jadi asmaul husna, nama-nama Allah, asma wa sifat ini harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh, menghadirkan keagungannya dan merasa takut kepada Allah. Nah, ini motivasi kita bahwa sesungguhnya Allah yang punya nama 99 itu sebagai power, kekuatan kita untuk sholatnya khusyuk. Allah mempunyai nama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu artinya yang memberi rezeki. Orang kadang-kadang lah sholat saja terus gimana saya cari rezekinya. Nah, ini namanya dia belum mengenal Allah. Ya, Allah yang memberi rezeki itu, dan cara Allah memberikan rezeki diantaranya ya, dengan kekuatan, kesungguhan. Semakin deras rezeki itu semakin bermanfaat untuk orang lain. Artinya apa? Allah yang Ar-Razzaq akan memberikan rezeki yang banyak bagi orang yang bersungguh-sungguh, justru kalau dia banyak berinfak gitu. Maka ada dalil matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habba wallahu yud'ifu liman yasha. Jadi orang yang berinfak di jalan Allah itu rezekinya semakin tambah. Itu kalau kita mengenal Ar-Razzaq. Tetapi kalau dia enggak kenal, oh saya nyari uang susah-susah kok dikasih-kasih orang, ya karena dia enggak kenal. Nah, kita enggak boleh putus asa. Begitu juga dalam mencari ilmu, Bapak Ibu. Nah, ada orang ilustrasi sebentar ya. Ada orang putus asa. Dia belajar pagi, siang, sore, tapi enggak dapat ilmunya. Kayak kita lah persis, kadang-kadang kita pengen ngapalin Quran ya. Juz 30 enggak hatam-hatam, enggak selesai-selesai, enggak hafal-hafal. Kenapa? Karena kita putus asa. Nah, ada orang pelajar, dia itu putus asa karena nilainya selalu jeblok gitu ya. Nilainya rendah, bahasa kitanya goblok terus lah ya. Akhirnya dia, udahlah saya enggak mau kuliah lagi lah. Dia mau pulang. Dikemasilah seluruh buku-bukunya, perabotnya, dia mau pulang. Bawa tas koper besar. Nah, ketika di perjalanan turunlah hujan. Hujan deras, akhirnya dia ya istirahat sebentar di gubuk yang sederhana. Dia termenung gitu ya. Dia berpikir juga di saat menunggu hujan reda, ini kalau saya pulang enggak bawa apa-apa, nanti keluarga gimana ya? Sudah banyak berkorban. Orang-orang dulu kan orang kalau mau mengudahkan sawah dijual ya. Kadang-kadang rumah dijual, pekarangan dijual karena pengen anaknya itu sukses. Akhirnya di saat ketermenungannya dia melihat tetes-tetes air hujan yang kemudian menetes ke batu, batu yang begitu besar itu sampai berlubang. Akhirnya dia berpikir, saya enggak boleh kalah dengan air yang menetes batu. Batu yang begitu keras saja bisa berlubang gara-gara air yang terus menetesnya. Maka akhirnya dia tidak jadi pulang ya. Kemudian dia balik lagi, belajar lagi dan akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Ini karena apa? Ya karena kesungguhan. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya Bapak Ibu. Cahaya itu bisa menembus, tidak mesti harus ada lubangnya ya. Tidak mesti harus berbatu, ada kaca ya bisa ditembus. Nah, ilmu nurun, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Maka insyaallah
Ya, walaupun kita belajar tentang sholat yang khusyuk, asal sungguh-sungguh, walaupun kita belum khusyuk, nanti ada jalan. Jadi pertama mengenal Allah dulu, mengenal Allah. Yang kedua, menyadari bahwa sholat merupakan pertemuan dengan Allah dan munajat kepadanya. Kemarin saya sudah sampaikan tentang munajat itu adalah apa? Percakapan secara diam-diam kepada Allah. Jadi ketika kita sholat itu sedang bercakap-cakap. Bahkan dalam hadis qudsi diterangkan ketika kita membaca Al-Fatihah, di situ kita sedang berdialog ya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhlas. Kita sudah bahas ini, ikhlas. Ibadah apa saja tidak akan diterima oleh Allah kalau enggak ikhlas. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, setiap habis salat diusahakan kan kita minta sama Allah tiga hal. Yang pertama, minta ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang berguna di dunia dan di akhirat. Udah meninggal dia dapat pahala terus karena ilmu yang manfaat. Nah, maka bersungguh-sungguh ini. Yang kedua, kita minta apa? Warizqan thayyiban. Rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Nah, yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima. Nah, syarat amal diterima itu ikhlas sama ittiba. Nah, begitu juga kalau kita ingin sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin khusyuk ya harus ikhlas, harus ikhlas. Kemudian yang keempat, ada kehadiran hati dan pengosongan diri hanya untuk Allah. Jadi hati kita itu yang ngisi adalah bagaimana kita kenalnya Allah Subhanahu wa taala. Pengosongannya hanya untuk Allah. Sebab setan itu ada 10 pintu setan. Nah, mana kalau kita membuka pintu setan itu, ya sholat kita jadi enggak khusyuk. Nah, ada setan khusus yang goda orang sholat, Bapak Ibu. Namanya khonsyab, ya. Setan khusus itu ya, khonsyab gitu ya. Kemudian yang kelima, menjauhi menolehnya hati dan anggota badan. Menjauhi menolehnya hati dan anggota badan. Seperti tadi, hati kita enggak boleh kemana-mana kalau sholat, pengen khusyuk. Fokus gitu ya, fokus. Nah, maka ada orang-orang sholat zaman dulu itu kalau mau sholat, dia seakan-akan sudah siap mau meninggal. Kalau kita kan belum ya, belum sampai-sampai itu kan ya. Saya mau sholat berarti sudah saya permisi sama istri, sama suami, sama anak. Mau apa Pak? Barangkali saya nanti sholat meninggal, ya saya maafkan gitu kan. Belum pernah kan? Bapak Ibu pernah enggak ketika mau sholat terus pamit sama keluarga? Belum kan? Nah ini, nah, kita belajar gitu ya. Nah, yang keenam yang ingin saya fokuskan pada kesempatan hari ini adalah merenungi gerakan dan bacaan sholat. Merenungi gerakan dan bacaan sholat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, gerakan sholat, bacaan sholat itu dalam kitab fikih itu ada tanawu, ada perbedaan, ada pilihan gitu ya. Maka kalau masalah khilaf dalam kitabul ilmi diterangkan khilaf, apabila khilaf itu rihabatus sadri fi masailil khilaf. Jadi kalau ada perbedaan selama ada dalilnya, ini bagi orang yang alim, orang yang ahli ilmu itu enggak masalah. Kalau kita itu kadang-kadang karena enggak alim, enggak paham betul ilmunya, kalau ada perbedaan seringnya apa? Menyalahkan, kamu salah, enggak seperti saya. Karena dia baru dapat ilmunya dari seseorang, mengatakan itu yang paling benar, yang lain salah. Nah, ini enggak pas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa khusus di Masjid Al-Ijabah yang memohon kepada Allah agar tidak ada perbedaan di antara umatku. Ternyata dalam hadis itu doa ini belum dikabul oleh Allah. Kabulnya nanti di akhirat. Jadi selama kita di dunia mesti ada perbedaan. Dan itu bisa romantika, keindahan tertentu. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah yang beriman, bahwa setiap satu gerakan di antara gerakan-gerakan sholat atau setiap bacaan di antara berbagai bacaan sholat itu sebenarnya menjamin kita untuk bisa apa? Khusyuk. Jadi bacaan, gerakan itu sebenarnya pengantar agar kita lebih khusyuk. Kalau gerakannya dan bacaannya diperhatikan dengan baik,
Nah ini, bagaimana halnya jika seluruh gerakan dan seluruh bacaan yang ada itu terhimpun menjadi satu? Nah, maka tugas kita apa? Berusaha. Berusaha, walaupun belum maksimal 100%, berusaha untuk memahami betul setiap apa? Setiap gerakan. Apa sebenarnya makna yang terkandung di dalamnya? Hal itu harus dihadirkan pada setiap gerakan dalam bacaan sholat. Ini kita paham betul. Ya. Nah, disinilah, masya Allah, ini karena sholat itu ya langsung dari Allah. Ya. Maka disinilah keajaiban yang akan diraih oleh orang yang hatinya bisa memahami betul makna-makna Al-Quran, bisa memahami keajaiban nama-nama dan sifat-sifat Allah, serta mampu mengombinasikan keceriaan iman di dalam hati. Dia bisa melihat setiap nama dan sifat itu memiliki tempat dari sholatnya. Jadi ini sholat kita itu sebenarnya maknanya luar biasa ya. Tidak seperti sholat-sholat agama-agama selain Islam. Ya. Jika kita berdiri tegak ya, tentu bagi yang mampu. Kalau enggak kan boleh duduk, boleh berbaring. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sholat berdiri tegak di hadapan Allah, maka hati kita itu sebenarnya ingin menyaksikan kemahamandirian Allah. Allah itu enggak butuh kita. Kalau seluruh dunia iman semua enggak bisa menjadikan Allah tambah tinggi. Allah sudah tinggi. Kalau seluruhnya enggak ada yang iman, ingkar semua, enggak menjadikan Allah itu berkurang kekuasaannya, kemahatinggiannya. Karena Allah sudah maha sempurna. Jadi ketika kita salat ya, pertama berdiri ya, takbiratul ihram di situ, maka hatinya kita menyaksikan kemahamandirian Allah. Allah itu yang maha satu, maha esa, tauhid kita. Maka ketika kita mengucapkan apa? Allahu Akbar. Maka berarti kita menyaksikan kemahabesaran Allah. Yang lain kecil gitu ya. Selama ini kan kita belum bisa ya, lisan kita ngucap Allahu Akbar, tapi yang lain masih besar. Ya. Anak-anak yang rewel itu masalah besar ya. Negara yang kayak gini masih masalah besar ya. Nah, ini menjadikan kita salatnya enggak khusyuk. Maka masyaallah, ya, perhatikanlah baik-baik sebagian dari apa yang disiratkan oleh setiap gerakan yang kita lakukan, bacaan yang kita ucapkan dalam menunaikan sholat. Karena Bapak Ibu yang hisab, yaumul hisab nanti ya. Di alam kubur belum ada yaumul hisab. Nanti di lama kita menunggu hisabnya lama sekali ya, menunggu syafaat dulu. Di yaumul hisab itu yang pertama akan dihisab apa? Sholatnya dulu. Seperti hati tadi. Kalau hatinya baik dalam sholat, maka semuanya ikut baik. Nah sama, sholat itu kedudukannya seperti hati ya. Kalau sholatnya baik, yang lain ikut baik ya. Insya Allah ya. Ada nasihat yang baik ya, yang mudah-mudahan ini sebagai pelajaran. Ini dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an fi qoulihi ta'ala. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq berkata ketika menafsiri ayat zaharal fasadu fil barri wal bahri, ya, telah nyata tentang kerusakan di daratan dan di lautan, maka kata Abu Bakar gimana? Al barru huwa lisan. Al barru huwa lisan. Daratan itu lisan. Daratan itu lisan. Wal bahru dan lautan itu wal qalbu, itu hati. Nah, ini cara Abu Bakar yang begitu imannya luar biasa. Rasulullah pernah mengatakan, kalau saya boleh mengambil kekasih selain Allah, makhluk boleh dijadikan kekasih, maka Abu Bakar akan jadi kekasihku. Itu karena hebatnya imannya Abu Bakar. Nah, maka kata Abu Bakar apa? Al-barru huwal lisan wal-bahru huwal qalbu. Daratan itu adalah lisan. Jadi lisan kita yang kalau mau sholat itu ucapan itu ya. Sedangkan lautan adalah hati. Fa idza fasadal lisan baqat alaihi an-nufus wa idza fasadal qalbu baqat alaihi al-malaikah. Kata Abu Bakar gimana? Ya, apabila lisan itu rusak, maka menangislah manusia. Apabila hati itu rusak,
maka menangislah malaikat. Ini maksudnya apa? Ya. Maksudnya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, rusaknya lisan adalah karena kita itu sering berbuat salah kepada orang. Ya, mencaci, apalagi? Memfitnah, ya, mencela, mengumpat. Maka menangislah manusia, siapa yang menangis? Yang dicaci, menderita dia. Yang diumpat nangis. Wong saya ini benar kok dikatain enggak benar, kan nangis sedih dia. Ya. Sedangkan rusaknya hati itu karena apa biasanya? Penyakit hati. Apa contohnya? Ya tadi, lawannya ikhlas apa? Riya, ya. Ujub, merasa diri paling benar. Kalau orang punya uang enggak mau sedekah namanya apa? Kikir, pelit. Temannya kikir pelit apa ya? Medit, korep, ah, sampai taine dikorep gitu ya. Ya itu penyakit hati itu ya, hasud gitu. Ada orang senang, dia enggak senang. Dia senang ketika ada orang susah, itu hasud, itu penyakit hati. Maka kalau rusaknya hati, hati itu manusia dihinggapi penyakit-penyakit tersebut, maka malaikat menangis. Maksudnya malaikat menangis apa? Menyesalkannya. Dia menyesalkan sama manusia. Oh, kamu sudah diberi kekuatan oleh Allah tetapi tidak disyukuri, sehingga habislah amal kamu itu, sia-sialah. Besok tahu enggak? Ataturun manil muflis. Saya sering sampaikan ini dalam kitab Biar Diselin. Tahu enggak orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut kan pahalanya banyak dia. Mayati yaumal qiyamah bisolatu. Orang yang bangkrut itu orang yang besok datang di hari kiamat banyak pahala sholat, bukan hanya wajib, sunahnya dikerjakan. Wasiyam, puasa juga gitu, wasyakat, zakat juga gitu. Mengapa dia bangkrut? Ini karena punya penyakit ini. Belum minta maaf, punya penyakit hati sama orang. Waqad satama hadza wa qadhafa hadza wa aqala malata. Mala hadza wa turba hadza, sering menyakiti, mencaci maki, memakan harta anak yatim dan sebagainya. Nah ini, maka dia bangkrut, pahala bisa habis ya, gara-gara ini. Maka pesan dari ketika kita sholat, Bapak Ibu jaga lisan dan hati ini dari mengikuti hawa nafsu. Masih ingat tadi, nafsu itu ada yang namanya syahwat, ada yang namanya ghadab, ada yang namanya hawa. Anna syahwata tusirul muluk abidan wa sabra yusirul abd mulukan. Ala tara. Jadi ketahuilah bahwa nafsu itu bisa mengakibatkan raja menjadi budak, ya. Tusirul muluka abidan, raja jadi budak. Gara-gara apa? Gara-gara mengikuti hawa nafsu. Wasabru yusirul abida mulukan, dan kesabaran menjadikan seorang budak menjadi raja. Maka dituntut dalam salat apa? Kesabaran, bukan mengikuti hawa nafsu. Maka minta sama Allah, wasta'inu apa? Bisabri wassalah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pengen sholatnya khusus, ya memang harus sabar. Jangan tergesa-gesa. Al-ajalah minasyaitan. Tergesa-gesa itu perbuatan syaitan. Gitu. Tergesa-gesa yang boleh apa? Satu, ketika ada jenazah sudah dimandikan, sudah dikafani, waktunya sudah juga cukup, apalagi menjelang maghrib, segera dimakamkan, itu namanya alajar. Yang kedua, kalau sholat sudah ditegakkan, jangan ditunda-tunda maksudnya. Bukan berarti sholatnya yang tergesa-gesa, waktunya. Jangan ditunda-tunda, orang yang menyepelekan, kemarin sudah sampaikan, orang yang menyampaikan sholat itu bisa dikatakan, fawailul lil musallin. Nah yang ketiga, Bapak Ibu punya anak gadis? Punya enggak? Punya ya. Kalau yang enggak punya jangan jawab. Kalau punya anak gadis, sudah cukup umur, ada yang tanya, ada yang senang, udah enggak usah pakai lama. Nah, itu namanya. Tapi kurang hebatnya itu ya. Kurang hebat sekarang gitu ya. Nah, macam asal iman sama iman itu ya, masya Allah, udah nggak usah pakai lama. Kalau seneng sama seneng, bapaknya nggak seneng, fitnah. Sekarang kan gitu ya, banyak orang yang berbuat maksiat gara-gara bapaknya yang nggak merestuinya. Akhirnya bapaknya punya dosa juga itu ya, punya andil itu ya. Nah, ini
Kan Allah banyak ar-razzaq gitu ya. Razzaq gitu ya. Mau yang memberi rezeki. Nah, itulah tentang bagaimana utamanya ketika gerakan dan bacaan itu menjadi utama. Itu jadi ketika berdiri tegak manfaatnya bagaimana kita bersungguh-sungguh agar apa? Hatinya menyaksikan kemahamandirian Allah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kita menyaksikan apa? Kemahabesaran Allah, yang lain kecil. Selama kita belum bisa seperti itu, ya sholatnya gak husu-husu itu. Menghadap kiblat. Bapak ibu hadirin, rahimakumullah. Mengingat bahwa mengagungkan syiar-syiar Allah merupakan kewajiban, sedangkan menghadap dalam sholat menuju tempat yang telah dikhususkan oleh Allah, jadi sholat itu menghadap kiblat, kecuali ya kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya apa? Dalam keadaan darurat, ya kita bingung ini kiblatnya kemana ya? Ya udah, kebingungannya menghadap aja kemana saja, wong bingung, nggak punya kompas di tengah hutan, gitu ya. Ya itu kiblatnya itu. Gitu ya. Kemudian ketika kita musafir dari Jakarta ke Surabaya misalnya, kita ke timur ya, nggak mesti harus menghadap barat ke kiblatnya, ini dalam keadaan musafir gitu ya. Jadi menghadap dalam sholat menuju tempat yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala utamanya untuk apa? Mencari ridho Allah dan mendekatkan diri kepadanya yang lebih bisa menyatukan hati. Bagaimana kita khusyuk dalam sholat? Karena kekhusyuan tidak mungkin akan terwujud kecuali dengan ketenangan dalam memfokuskan menghadap ke satu titik, ke satu arah, ya, bukan arah yang lainnya. Jadi dalam keadaan normal, Bapak Ibu, kita itu sholatnya satu titik, ya, untuk menghadap ke arah Ka'bah, ya. Dan dalam Al-Quran itu ketika kita memasuki pintu-pintu Allah Masjidil Haram terutama, itu tinggalkan maksiat. Waqtul buyuta min abwabiha wattaqullah la'allakum tuflihun. Datangilah pintu Allah melalui waqtul buyuta, pintu-pintunya, min abwabiha wattaqullah, takwa kepada Allah di sini artinya apa? Tarkul maksiat, tinggalkan maksiat. Jadi kalau kita pengin salatnya khusyuk ketika menghadap kiblat, ya harus meninggalkan maksiat. Bagaimana kita sholatnya khusyuk, maksiatnya masih dilakukan. Maka ketika mau sholat, Bapak Ibu, bagaimana bisa enggak pakaiannya halal? Pakaiannya halal, ya. Bagaimana doa kita terkabul, pakaiannya haram, gitu kan? Makanan kita haram. Jadi ketika kita mau sholat, mau menghadap kiblat, ya udah memang kita benar-benar bersih. Kemarin sudah sampaikan bab sholat Jumat. Jadi ada sekitar 33 keistimewaan hari Jumat. Masya Allah ya. Udah lewat. Di antaranya Bapak Ibu, kalau kita berada di hari Jumat, istimewakan. Allah saja memuliakan hari Jumat, mengistimewakan hari Jumat. Kenapa kita enggak? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Allah nyalakan itu api neraka jahanam. Tetapi hari Jumat Allah enggak nyalakan. Itu cara Allah memuliakan hari Jumat. Kenapa kita itu hari Jumat malah bermaksiat, ya, ibadah enggak, ya, salat malam enggak, datang salat Jumat aja telat, gitu ya. Mestinya kan kita kalau berangkat salat Jumat awal, ya. Siapa yang datang pertama? Seperti dia qorroba badanatan. Seperti dia berkorban seekor unta. Siapa datang kedua, dia seolah-olah korroba bakoroh, sapi. Siapa yang datang ketiga, kambing, ya. Empat, ayam. Lima, telur. Enam, gak dapat, ya. Terakhir, wah gak apa, udah ditutup oleh malaikat, ya. Nah, ini maka Bapak Ibu, saya ulangi, menghadap kiblat ini mengingatkan akan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, insyaallah ya. Dan istrinya, ya, istrinya ketika beliau meninggalkannya di sebuah lembah biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, masyaallah. Istrinya ditinggal, ya, di lembah tanpa tanaman, ya, namun Allah lah yang menjaga.
dan memberinya petunjuk. Nah, hal itu tidak lain untuk menjaga agama mereka, karena amanah itu memang dipikul di atas pundak mereka. Nah, inilah. Tapi apa doanya Nabi Ibrahim? Bagaimana agar anak keturunannya liyuqimus shalah, mendirikan salat. Jadi ketika kita menghadap kiblat begitu ya, nah, mengingatkan tentang ketauhidan ya, ketauhidan dan menyatukan hati kita satu. Mestinya orang-orang yang beriman ya, itu satu sebenarnya ya, karena simbolnya satu ya. Juga Bapak Ibu, orang ketika kita menghadap kiblat itu mengandung makna kesabaran, ketersambungan yang tak pernah putus dengan Allah, serta mengembalikan kaum muslimin kepada akidah mereka yang pertama, yaitu apa? Millata Ibrahim. Jadi kita itu satu ya, satu akidah, satu, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi mestinya menghadapkan kaum muslimin seluruhnya ke satu kiblat, sebenarnya menyeru kepada kesatuan dan persatuan. Jadi simbolnya itu sebenarnya persatuan. Ya, yaitu karena setan. Setan menggoda kita sehingga mestinya kita orang yang beriman, muslimin sedunia bersatu, tetapi kita kekuatannya di akhir zaman ini semakin terporak-poranda, tapi sambil menunggu datangnya pemersatu. Siapa? Imam Mahdi. Jadi dalam riwayat nanti akhir zaman akan turunlah Imam Mahdi untuk mempersatukan umat muslim seluruh dunia. Tetapi setelah umat Islam bersatu, tiba-tiba ada fitnah yang sangat luar biasa, itulah fitnah Dajjal. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ingat setiap hari Jumat kita baca surat apa? Al-Kahfi. Itu setiap Jumat, tapi setiap harinya setidaknya 10 ayat. Ya, 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Itu memang di akhir seperti ini, di zaman-zaman seperti ini, kebohongan Dajjal itu sudah semakin dekat ya. Orang baik dikatakan bohong, orang bohong dikatakan baik, itu bagian dari fitnah Dajjal ya. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selanjutnya setelah berdiri kemudian tadi apa? Mengucapkan takbiratul ihram. Kalau dalam kitab Al-Fiqh wa Madzhabil Arba'ah memang ada pendapat-pendapat boleh yang lain, tetapi yang masyhur, yang jumhur berpendapat ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini merupakan isyarat bahwa menghadap kepada Allah itu lebih penting daripada dunia dan seisinya. Kehidupan dunia dan isinya kan sementara. Ya, enggak ada keabadian di dunia ini. Asal Nabi Adam di mana? Asalnya dari mana? Di surga, bukan dunia. Jadi Bapak Ibu, asal kita itu di surga, bukan dunia. Maka kembalinya mestinya ke surga. Kalau dia kembali ke neraka, berarti tersesat. Wong asalnya surga kok kembalinya ke neraka. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Maka setiap hamba yang beriman ya, ketika kita sholat, biasakan mementingkan pertemuan dengan Allah dan merasa nikmat. Maka nanti di surga kenikmatan yang paling utama apa? Ketika kita bertemu dengan Allah. Kenikmatan yang lain itu kalah. Dan itu kita itu sudah sering bertemu di dunia dengan Allah ketika sholat. Maka insya Allah nanti kita akan bertemu dengan Allah, asal sholatnya yang khusyuk, yang benar, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalan mutaqabbala. Nah, ketika kita membaca Allahu Akbar, Bapak Ibu, di dalamnya juga terkandung makna pengakuan tentang kemahabesaran Allah, pengakuan berlepas dirinya orang yang sholat dari sifat apa? Sifat apa biasanya? Takabur. Al-ijabul mar'i fi nafsi, merasa diri paling benar. Pokoknya hari ditunjung salah kabeh. Ini kan orang zaman sekarang itu macam-macam. Enggak mau. Pokoknya kamu harus ikut saya. Nah, yang lain kalau yang enggak ikut maka saya tembak gitu ya. Saya enggak temani. Aduh itu. Inilah orang kalau sudah sombong itu sifat-sifat setan yang paling tinggi gitu ya. Apa kata setan? Iblis di depan Allah ya. Saya suruh sujud enggak mau dari Adam. Adam itu lebih buruk dari saya. Saya itu yang lebih hebat itu ya. Nah, aku diciptakan lebih tinggi dari api. Adam kan dari tanah itu ya. Jadi merasa diri paling benar. Nah, orang-orang yang menentang Allah itu begitu ya.
Maka Bapak Ibu, ketika kita membaca Allahu Akbar, sebenarnya kita itu untuk berlepas diri dari sifat takabur, berakhlak rendah. Sebab orang yang merendahkan diri di hadapan Allah justru akan diangkat derajatnya. Derajat itu dari bawah ke atas. Tapi orang-orang munafik yang merasa congkak, merasa hebat, itu bukan dikasih derajat, tapi kebalikan dari derajat itu apa? Darokat. Jadi kalau darokat itu dari atas ke bawah. Tapi kalau dari bawah ke atas namanya darojat. Beda ya. Maka innal munafiqina fid dharkil asfal. Nah, orang munafik itu nanti di bawah neraka yang paling bawah itu ya. Karena dia telah sombong gitu ya. Dengan demikian, singkatnya Bapak Ibu, kalimat Allahu Akbar itu akan memenuhi hati dengan keberanian. Memenuhi hati dengan keberanian. Serta akan melimpahinya dengan keyakinan dan keteguhan. Maka tidak akan kita merasa hina. Ya. Tidak akan merasa lemah. Tidak akan tunduk hanya kepada Allah. Jadi tunduknya hanya kepada Allah. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, yang maha besar hanya satu Allah, yang lain itu kecil. Kenapa harus kita takut? Nah itu maksudnya. Nah inilah syiar umat Islam, bahkan merupakan pilar utama yang menjadikan pijakan bagi keagungan dan menghancurkan kemusyrikan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kemusyrikan-kemusyrikan yang ada pada diri kita, ini menunjukkan kita itu belum tauhidnya belum benar. Padahal kita sering mengucapkan Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu kalau habis sholat, habis bangun tidur, doanya apa? Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus apa lagi? Enggak, pegang HP ya. Yang lain itu ya. Bapak Ibu, Rasulullah menganjurkan kita setelah bangun tidur jangan langsung aktivitas. Yang pertama tadi doa bangun tidur, kemudian kalimat al-baqiyatu shalihah, kalimat yang tetap itu dibaca. Yang pertama takbir 10 kali dianjurkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyaallah ya. Ya Allah, saya tadi tidur ya. Sekarang Engkau bangkitkan, Engkau bangunkan, Engkau yang Maha Besar ya Allah. Allahu Akbar. Yang kedua apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 10 kali. Kemudian apa lagi? Tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, kemudian apa lagi? La haula wala quwata illa billah. Mestinya itu. Itu untuk menyehatkan jantung kita ketika bangun tidur. Jadi, cobalah dibiasakan. Banyak orang yang lupa dengan apa ya? Kurang sayang. Masyaallah ya, dari pertama kita hidup sampai sekarang, jantung itu enggak pernah istirahat ya. Tidur saja, Masya Allah. Maka berterima kasih sama Allah setiap habis bangun tidur. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Inilah yang biasa dibaca Ustaz Khalil ketika tawaf, ya Pak. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah, illa billah. Ini namanya al-baqiyatus shalihah. Al-baqiyatus shalihah. Para malaikat itu ketika tawaf juga bacanya ini, ya bacanya ini. Nah, kita bangun tidur ingat ini, baca ini. Minimal itulah. Nah, boleh nanti ditambahi Allahumma inni a'udzubika min dhiki dunya wa dhiki yaumil qiyamah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sempitnya hidup di dunia. Nah, ini udah sempit. Perasaan kita udah sempit. Kayaknya itu melihat dunia sempit, enggak ada yang melegakan karena banyak kemaksiatan, maka sempit ini, sempit dunia. Wah, lebih sempit lagi kapan? Nanti di akhirat. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sempitnya hidup di dunia dan sempitnya besok di hari kiamat. Matahari didekatkan ribuan tahun, kebanjiran keringat, kita sudah enggak kenal siapa lagi, ayah enggak bisa bantu ibu, ibu enggak bantu ayah, anak juga enggak bisa. Semua enggak ada yang kenal. Siapa yang bantu kita? Amal saleh kita. Al-Qur'an yang sering kita baca akan menemani kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafian lisabi. Maka Bapak Ibu, nanti setelah bacaan-bacaan khusus dalam salat, jadi Rasulullah itu kadang dalam salat ada bacaan-bacaan khususnya. Seperti salat subuh misalnya. Salat subuh itu
Apalagi kalau hari Jumat, dalam kitab Zadul Ma'ad, Rasulullah itu lebih senang membacanya apa? Membacanya ayat sajdah. Ayat sajdah. Surat sajdah. Kemudian rakaat kedua surat Ad-Dahr. Surat Ad-Dahr. Kalau salat Jumat yang dibaca surat apa? Surat Al-Jumu'ah. Rakaat pertama. Rakaat kedua surat Al-Munafikun. Kalau yang lain Al-A'la, Al-Ghasiyah. Ini di antara surat-surat khusus ya. Nah, maka Bapak Ibu, bisa enggak kita mengkhususkan dua surat dalam salat malam? Kayaknya susah ini. Mengkhususkan itu maksudnya sering baca ini. Surat Al-Baqarah sama surat Al-Imran. Bisa enggak? Halo? Baca kalau enggak hafal ya. Itu kalau dibaca berapa waktu itu? Sampai 2 jam setengahan nah. Maka sholat malam yang bagus jangan jam 4. Jam 4 bentar lagi subuh ya. Bangunlah jam 1. Bisa itu Al-Baqarah sama Al-Imran lengkap gitu ya. Karena apa? Dua surat itu besok yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Ketika orang kepanasan tiba-tiba kita, waduh ada ini, ada naungan apa? Surat Al-Baqarah sama Al-Imran. Dan surat-surat yang lain itu ya, surat yang lain. Kita lanjutkan sedikit lagi, Bapak Ibu. Makna takbir dari satu gerakan menuju gerakan lainnya. Jadi kan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar ini namanya takbir dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Ini mengingatkan setiap mukmin pada setiap gerakannya agar menyandarkan kemahabesaran hanya kepada Allah. Dari satu kegiatan-kegiatan lain ingat Allah gitu ya. Itu namanya ketika kita takbir gitu ya. Karena dia masuk dalam jalinan hubungan suci untuk mengagungkan Allah. Setiap mukmin membuka sholatnya dengan takbir, kemudian dia beralih menuju gerakan-gerakan lainnya dengan takbir pula. Agar apa? Agar kita senantiasa memiliki hati yang berani dan memiliki keyakinan yang kokoh, ya, yang kokoh. Tidak ada penguasa kecuali satu Allah. Itu kata Allahu Akbar. Penguasa itu di dunia tidak selamanya akan jadi penguasa. Paling hebat 2 periode, ya. Raja Pak seumur hidup, ya nggak bakalan lama. Fir'aun begitu hebat luar biasa, ya. Ya. Mungkin nggak ada yang sehebat Fir'aun, ya. Yang kekuasaannya sampai begitu sombongnya dia mengaku Tuhan, karena dia diberi kekuasaan yang luar biasa. Nah, tetapi kan dia sebentar, ya. Bentar. Itu maksudnya. Jadi tidak ada melihat yang kokoh, yang kuasa, yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan sama sekali. Demikian juga Bapak Ibu, ketika kita membaca Allahu Akbar, takbir intiqal, takbir takbiratul ihram dan seterusnya, ini merupakan benteng dari setan yang menggoda ketika kita sedang sholat. Masya Allah, setan itu luar biasa. Enggak pernah putus asa goda kita. Lagi tidur aja kita digoda, apalagi lagi sholat. Bapak Ibu, tadi malam mimpi apa? Setan itu bisa masuk lewat mimpi, Masya Allah. Hati-hati. Pak, tadi malam saya kedatangan wali gitu ya. Ngakunya wali dia. Pakainya putih-putih, itu setan, bisa juga setan gitu ya. Nah, ini. Maka kalau dalam hadis ada sih yang enggak bisa diserupai oleh setan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad? Belum ya. Nah, kita juga belum semuanya. Nah, maka sebentar lagi ini bulan Safar selesai ya. Safar selesai. Nah, Rabiul Awal, kita ingat tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, 13 tahun di Makkah dihina, dicaci, dimaki, tapi pada puncaknya sampai dia itu jahiliyahnya sampai puncak, namanya jahiliyah muraqab gitu. Jahil muraqab. Oke, akhirnya hijrah. Nah, inilah puncak awal dari keberkahan Islam itu karena hijrah. Maka Bapak Ibu, di samping kita melihat seperti ini, banyak sih sekarang ada orang-orang yang mulai pada hijrah. Nah, tinggal kita itu, ditunggu hijrahnya sampai kapan. Jadi benteng dari segala godaan setan. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu sebenarnya untuk mengusir setan. Bagaimana agar setan itu tidak dekat-dekat terus ketika kita sholat itu?
Ya, maka fokuskan bacaan itu. Setan selalu menggoda manusia dengan urusan dunia, dengan urusan syahwat. Insyaallah. Seorang mukmin ketika sholat kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah lebih besar. Gampangannya ngomong setan, kon gue cilik. Bahasa ini kita, Allah yang maha besar, semana lu gak kena meret. Bahasa Tegal kan gitu ya. Allahu Akbar, kon cilik setannya jemene-mene. Jadi gitu. Tapi lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi masih saja ya berdekat-dekat dengan setan. Nah ini, maka Masya Allah, ya. Allah lebih besar dari itu semua. Nah inilah ketika makna Allahu Akbar ditegakkan. Dan nanti ada makna berdiri, makna ruku, dan seterusnya. Insya Allah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Ngajibi mipil, kesuwin sampai ngantuk kita berdoa. Jadi yang diinget-ingetlah, setiap gerakan kita berusaha, ikhtiar, agar dalam sholat kita khusyuk. Maka fotokopinya itu nanti dibicarakan, itu baru yang poin-poin penting. Nah, keterangannya ketika kita pengajian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.